Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Jumpa lagi dengan channel kita. Hari ini kita mau test drive, Mas. Kita coba ini L2 kita itu mampu lari berapa. Sebelum kita test drive, kita kasih tahu spek motor kita dulu, Mas. Yang jelas gini, Mas, motor kita ini kita setting bukan untuk balap aslinya, Mas. Kita setting untuk harian, juga buat touring jauh, Mas. Jadi biar rekan-rekan nggak penasaran, kita test drive, Mas, larinya berapa ini. Saya juga nggak pernah pakai kalau banter, Mas. Ini yang pertama kita bloknya dulu, Mas. Ini kita pakai blok L2 AC, ini Oversys 75, Mas. 75 asli L2. Yang tempo-tempo dulu kita pernah bikin yang saya pasang spesial itu, sekarang enggak, Mas. Ada itu, memang itu buat jalan jauh itu, Mas. Ini memang spek harian ini, Mas, setunya, Mas. Ini enggak ada paknya. Biasanya kalau spesial tebel dia, Mas. Ini OS 75 ini, Mas. Terus di headnya enggak dipapas, kupang enggak dirubah, masih aslinya, Mas. Ini masih aslinya. Nah, terus daleman mesin untuk setang asli L2, kelahar asli L2. Terus di pak kopling asli L2. Pernya 3 pakai E-Racing, yang 3 pakai asli L2. Untuk karbunya karbu E-Racing. Pengapian asli L2, Mas, ini enggak pakai racing, enggak. Pokoknya intinya kita pakai asli lah. Asli L2. Cuman ininya, kuilnya kita pakai Ninja ini, Mas. Kemarin kebetulan dapat Ninja itu, kita pasang Ninja 2 tak ini, Mas, Ninja R. Terus untuk di trado kita pakai Pega 1535. Terus untuk ring ban kita 18 ini, Mas. Pak, bukan pakai 17, sebab kalau di RPM beda dia, Mas. Terus speedonya masih ori, Mas. Masih hasil L2. Nah, terus ini pengaruhnya besar, Mas. Kalau untuk gearbox itu gini, Mas. Kalau gearboxnya itu imitasi, maksudnya merek apa, Nakaswan apa Kagawa, itu beda, Mas. Kalau gearboxnya ini asli, ini lari 80, dia pokoknya 15 RPM bedanya, Mas. Pokoknya kalau 85, kalau yang biasa itu lari 100 sudah, Mas. Saya sudah pernah coba. Jadi kalau untuk lihat kalau dia pasang imitasi itu, Mas, larinya tambah banter, Mas, RPM-nya. Jadi ini masih asli, Mas, ini masih aluminium dia, kalau plastik dia, Mas. Nah, itu mungkin sedikit spek dari kita, Mas. Untuk minyak Pertalite terus oli samping, Mas. Dari dulu saya setia, ini warnanya biru nih, Mas. Saya setia masih pakai mesh run super, Mas. Ya, kalau mau bagus saya sarankan pakai Idemitsu, Mas. Tapi ya, saya pakai Mesran Super cuman, Mas. Oke, itu, Mas, spek dari motor kita. Sekarang kita mau coba ini, Mas, ya. Larinya berapa itu? Saya juga penasaran ini. Kita buatkan importnya ini, Mas. Manual ini, Mas, guys. Oke, Mas, ya. Kita pakai helm dulu. Nanti kita test drive larinya berapa. Dan ini, Mas, jarak yang kita tempuh mungkin berkisaran 1 kilo mungkin, Mas. Sebabnya jalannya itu sudah belok, terus rame ini depan rumah kita ini. Oke, Mas, ya, kita coba ini.
Mau jalan tepat Pak Sutris, terus ikutin ya mas. Thank you.
sampai tepat rumahnya Pak Tris kita. Nah, sini motornya Pak Sutris ini yang katanya naik torsi nih mas. Oke, sekian dulu, nanti kita test drive ini mas, larinya berapa ini motor. Oke, makasih mas yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.